Apa saja yang terjadi?
Yang pakai baju hijau jangan sampai lolos, Pak Soleh. Yang pakai baju hijau, keplak aja kepalanya. Mana ada yang baju hijau? Itu sih, itu Isa itu nah, keplak aja kepalanya. Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, hayyul qayyum. Papa Mi-nya belum masuk ya? Belum.
Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya. Ini absensinya. Ini absensinya tolong diisi. Jangan lupa diisi data form isi. Ini kita 18, 19, sekarang yang 26, 15 ya. Enam belas orang. Ini ya, baru 8 orang. Perkiraan.
Nih ada yang pakai odol mah. Oke, okay, udah diisi semua absensinya. Baru 9. Jam sebentar ya. Saya hadir, Pak. Izin pelatih saya dulu, Pak. Pak. Iya, boleh. Silakan. Iya, Pak. Makasih. Yang mau saat isa dulu boleh, nggak apa-apa. Kita break sebentar 10 menit ya. Baik, Pak.
Baik. Sudah diisi absensinya semuanya? Ada 20, berarti ada kurang lebih 19 orang. 19, 18 ya. Ini kurang 3 lagi. Oke, kalau gitu saya coba hanya satu-satu. Ya, namanya dipanggil, tolong dinyalakan kameranya sebentar. Oke, pertama dari Reza Nur Arifin, ada? Reza, ada Reza? Di jalan, Pak. Oke. Ada Gesta Rahguna Putri? Gesta, Gesta? Belum selesai kali ya sholatnya. Leoni Firdaus. Itu Pak. Oke, baik, Leoni. Selanjutnya ada Doni Wahyudi. Masih belum. Lalu ada Ahmad Linuha. Hadir Pak. Oke, baik. Tegar M. Rifki. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya ada Wendy Nur Hermansah. Wendy. Oke. Topan Firdaus. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Atai Sanugraha. Hadir, Pak. Oke, Aldi Setiawan. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Abdullah Huzaifi. Hadir. Oke, nextnya Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Oke, Fahru Rahim. Hadir. Lu Fajar Kurniadi. Oh ya, ada. Hadir, Pak. Oke, malam ini kita akan ini hadir, Pak. Belajar tentang ses. Nurul belum disebut ya, Pak? Oh iya. Iya, Gista juga sama, Pak. Bentar. Gista tadi udah sih. Gista udah. Nurul kayaknya belum masuk ini di sini. Kamu udah isi? Oh iya nih, udah. Ini baru nambah bisa, lagi. Bisa tadi lagi sholat, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Pak M. Soleh sudah diabsen, Pak. Muhammad Soleh, coba kayaknya belum diisi, dia belum masuk deh. Wah, aku sudah ngisi dua kali, Pak. Belum isi masuk apa? Juga. Ada. Sorry, ada. Siapa? Amat. Terima kasih, Pak. Ya, Amat. Belum. Ternyata di bawahnya Ahmad Linuha lewat kayaknya. Saya udah belum ya, Pak, tadi. Oh, sudah. Doni sudah. Masalahnya udah. Lalu tadi ada siapa? Gesta udah. Nurul. Fikri, Pak. Fikri. Sebentar, kayaknya. Saya coba benar ulang lagi. Oke, Friki sudah ada, Ridwan Persetia ada, Nurul Fauzia ini belum ada, ini belum masuk. Ini coba deh kamu pakai link yang di chat, soalnya saya ini baru ininya. Linknya bukan linknya baru sih, jadi yang sebelumnya dari email yang saya kan kepenuhan tuh OneDrive-nya, jadi saya buat email baru khusus buat kampus gitu. Email Gmail. Coba mau Nurul Fauzia di
ini diisi. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu materi kita. Kasihan yang masih di kantor. Kasihan yang masih di kantor. Takutnya kemalaman. Oke, malam hari ini kita akan belajar tentang sel. Sel itu apa ya, mirip-mirip seperti ya mudah gambarannya lah seperti ini sih, apa namanya, command prompt atau prompt sel juga sama sih. Tapi untuk saat ini kita akan lebih banyak sel ini kita gunakan untuk aritmatika ya. Apa namanya? Yang simpelnya seperti itu, walaupun sebenarnya bisa digunakan buat yang lain juga. Baik, di sini apakah itu sel? Sel adalah sebuah program untuk menghubungkan atau sebagai jembatan bagi user dengan sistem operasi. Nah, di sini sel pada umumnya menyediakan prompt yang disimbolkan dengan tanda dolar, tempat di mana user mengetik perintah yang diinginkan, baik berupa perintah internal maupun eksternal. Nah, sel ini juga apa namanya, bukan pemrograman canggih ya. Dia nggak secanggih C++, Pascal, Java, dan sebagainya. Nah, ini adalah layer, apa sih, arsitekturnya. Arsitekturnya itu. Apa ya, hubungan lah, hubungan sistem antar sel dan kernel. Namanya mappingnya lah. Mapping apa ya sebetulnya. Jadi si sel tadi di sini, di bawahnya di atasnya user, user sebagai penggunanya, penggunanya dia langsung interface-nya si user, langsung menghubungkan kernel dan hardware. Lalu di sini ada berbagai jenis sel, yaitu ada born cell, C-cell, corn cell, born again cell, atau bus, lalu ada TCSH, atau 10x C-cell, superset dari C-cell, dan sebagainya. Lalu apa yang membedakan dari berbagai macam ininya, sebenarnya nggak terlalu beda gitu ya, mungkin lebih kepada ke apa ya, familiarity aja sih, kebiasaan-kebiasaannya aja seperti itu. Nah, yang saya gunakan di Ubuntu ini adalah menggunakan versi 5.0.1.17 dan ini prompt cell-nya juga. Nah, lalu si dasarnya tadi bakal kernel ya. Nah, kernel apakah itu? Kernel adalah sebuah program, sebuah sistem yang menyatanya antara perangkat atau lapisan ya, perangkat keras dan perangkat lunak, mirip-mirip kayak driver sih sebenarnya itu. Kalau saya sih lebih mudah memahami sebagai driver ya, walaupun sebenarnya bukan driver gitu. Jadi tugasnya, beberapa kernel mempunyai tugas yaitu adalah mengulangi dari prosesor, tugas-tugas networking, mengatur penggunaan memori, dan lain sebagainya. Dan biasanya si kernel ini terletak pada di directory boot ya, directory boot dengan file name bernama vmlinux atau vmlinux ini tergantung dari distro masing-masing. Di sini kernel juga termasuk bagian dari GNU Linux atau GPL. GNU itu maksudnya GNU not Unix ya. Kalau yang GNU not Unix itu maksudnya yang GPL yang free-nya. Tapi kalau yang GNU sendiri itu bisa dibilang nggak free sih. Seperti itu. Nah, ini adalah hierarkinya. Hubungannya di sini ada si user interface di sini, library-nya di sini, sistem call-nya di sini, jadi user mode-nya di sini, kernel-nya di sini, user mode berarti masuk pada si cell juga di sini. Lalu kernel mode baru nih hardware-nya. Nah, di dalam cell itu ada perintah-perintah, yaitu ada perintah internal dan eksternal. Mungkin sebelumnya kalian sudah kita bahas juga di materi sebelumnya. Apakah perintah internal,
Perintah ada perintah yang sudah dimuat di dalam sistem. Perintah ini dieksekusi oleh langsung oleh sel yang dapat dilaksanakan setiap saat bersifat independen. Contohnya CD untuk berpindah ke beda direktori seperti itu. Lalu ada eksternal. Eksternal ada perintah yang dieksekusi oleh kernel. Setiap perintah yang memiliki proses ID yang unik. Contohnya ketika memberikan perintah cat melalui terminal yang biasanya berada pada user test bin, akan dijalankan. Ini ada general public license-nya atau GPL atau GNU. GNU itu dibacanya dengan ya tadi saya yang tadi di atas itu GNU of Unix ya atau GPL. Merupakan lisensi penangkap lunak yang free atau bebas. Nah, masuk ke aritmatika pemrograman selnya. Operator aritmatika dapat digunakan dalam aritmatika pemrograman base sel. Dalam fungsi aritmatika, kita dapat menggunakan sintaks let dan expr ya. Sintaks let untuk proses penjumlahan perkalian, sedangkan expr untuk bilangan bulatnya. Ini contohnya plus minus, logika kebalikan, pangkat, perkalian, pembagian, ada penambahan, pengurangan, penggeseran bit kiri ke kanan, perbandingan, tak sama dan tidak sama, operasi bit n, operasi xor, operasi or, logika n, logika or, lalu evaluasi ekspresi, dan pemberian nilai dari suatu operasi. Nah, ada berbagai macam cara untuk melakukan operasi aritmatika. Beberapa cara di antaranya telah disebutkan di awal menggunakan declare. Declare, let, expression, dan expression aritmatika. Nah, pada bab ini kita akan coba untuk belajar tentang menggunakan basel untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa modul ya. Ini contohnya, jadi di sebenarnya ada lagi contoh di bawah ya. Jadi disebutkan dulu. Jadi var sama dengan 5, var 2 sama dengan 4, lalu echo var 1, var 2. Nah, maka sama dengan 5. Nah, echo var 1 sama dengan S$ var 1. Lalu selanjutnya ada var 2, dia var 2, var 1 sama var 2, jadi ditambah 9. Ini dikurangi jadi 1, ini dikali jadi 20, ini dibagi jadi 1, ini dibagi modul jadi 1. Nah, ada juga nih yang pakai let ya. Let var plus plus, nah, echo var plus plus sama dengan ditambah sama 6. Lalu minusnya not com. Oke, ini beda. Jadi 3. Nah, perintah declare untuk aritmatika. Nah, jadi kenapa diperlukan perintah declare? Karena sebagai defaultnya di basel itu tipe datanya adalah string ya. Di mana string berarti dia tidak ada angka. Nah, maksudnya dibacanya karakter. Walaupun di angka dia dibacanya karakter. Jadi perlu dideklarasikan dulu dia itu sebagai apa tipenya. Nah, untuk mendeklarasikan dengan perintah declare min i, lalu ini namanya variabelnya apa, kita kasih nama nilai. Nah, kalau misalnya ketika sudah dideklarasikan bahwa nilai ini adalah tipe data integer, maka dia sudah menjadi tipe data integer. Dan jika si nilai ini belum ada nilainya, maka akan dibaca 0 sama si basel ini. Lalu di sini, nah, basel tidak mengenali operator plus karena dalam ekspresi aritmatika tidak menggunakan spasi atau ruang. Nah, di sini basel tidak boleh ada spasinya. Kalau misalnya ada spasi, dia nggak bisa ngebaca nih si aritmatikanya. Maka harusnya comment not found. Jika dihilangkan, maka bisa dilakukan. Nah, berikut ada perkaliannya. Nah, masuk ke di sini, floating-nya.
Nah, karena si nilai itu adalah tipe data integer, otomatis ketika dia dikasih floating point atau itu yang desimal, maka muncullah error. Invert arithmetic operator error token is 9. Jadi dia error ininya. Sebenarnya nggak bisa dibaca gitu. Nah, di sini masuk ke printlet. Jadi berarti ada ininya di class sekarang lab. Nah, untuk printlet sendiri kalian bisa di run terminalnya. Kalian terminal helplet. Nah, isinya sama sih. Ada variable post increment, post decrement, ada variable pre increment, pre decrement, binary plus minus, logical, bitwise negation, exponential, multiplication, division, remainder, addition, subtraction, refract bitwise seek, komparasi, equality dan inequality, and or XOR, ya sama seperti kayak di atas ya, silat itu. Nah, di sini masuk ke perintah XPL. Kita dapat menggunakan perintah XPL untuk operasi matematika. Perintah XPL adalah perintah eksternal. Biner dalam perintah XPL disimpan dalam folder /bin /, ya itu XPL-nya di situ. Jadi tinggal kalian ini aja langsung bisa di ini di run, kalian ketik XPL-nya 10 ditambah 15 maka hasilnya 25, 5 dikurangi 3 untuk pengurangannya, 10 dikurangi 10 dibagi 2 sama dengan 5, 10 modul 2 sisa bagi 0, 30 kali 2, nah di sini nggak bisa dikali. Jadi harus ditambahkan apa namanya black slash ya. Jadi baru 30 dibagi 2, ini kayaknya dia harus dikali, atau harus ada pembaginya ya. Jadi kayak saran aku ngebacanya kayak pecah. Gitu. Maka dapatnya adalah 60. Perkaliannya. Nah, contohnya ini. Kalau kalian mau coba buat sudo dan matematika SH, terminalnya sudo nano aritmatika 03. Saya udah buat yang itu ini udah tesa. Nah, ini gua dimasukin jadi apa namanya? Bin bash CX sama dengan 4. Kita copy aja. Paste. Ini salah satu aja. Yes, aritmatika, yes. Lalu apa sih namanya? Sudo CH mod. Dikasih ininya aritmatika 03. SH. Oke, baru di aritmatika 03.sh. Nah, 7. Seperti itu. Ketika kenapa 7? Karena simpat tambah 3 di sini ya. Jadi hasilnya adalah 7. Masuk ke perhitungan BC di sini. Kita ini merupakan utilitas dari Unix yang turunnya adalah Unix yang dapat digunakan dengan perhitungan yang lebih kompleks menggunakan BC, yaitu adalah berbasis bilangan, berpangkat, fungsi,
dengan array bawaan seperti sinus dan pecahan yang tidak harus bilang bulat. Nah, pilihan atau option dari perintah BC ini adalah min plus, yaitu maksudkan perintah CD. Min L yaitu mungkinnya pengoperasian fungsi, contoh sinus dan kosinus. Pada perintah ini, BC melakukan pengoperasian dari perhitungan terhadap isi berkas. Jika isi berkas tidak disebutkan BC, maka perintah dari step in atau standar inputan menjadi program interaktif. Jika BC tidak bertindak sebagai program interaktif, setiap apa yang diketik oleh user diakhiri dengan enter. Nah, lalu di sini ada prioritas. Jadi di BC ini ada prioritas, ada skala prioritasnya. Paling tinggi adalah menggunakan pangkat, paling rendah selanjutnya di bawahnya pangkat ada perkalian dan pembagian, lalu bagi hasil, lalu paling rendah adalah penjumlahan dan pengurangan. Dan untuk melakukan pengaturan prioritas menggunakan tanda pagar ya. Seperti operator sebelumnya, kalau kalian tambah-tambahan, kayak misalkan 3 tambah 4 dikali 2 berarti dikasih kurun dulu 3 tambah 4-nya. Jangan tanpa kurung, kalau enggak nanti ininya apa namanya dia akan kali dulu baru tambah. Nah di sini BC yang kita yang di Ubuntu saya ada versi 1.07.1. Kalian bisa run ini sendiri, ketik BC aja itu muncul. Nanti contoh perhitungan BC-nya, ketika ketik BC kita bisa langsung ini bisa 3 tambah 2 sama dengan 5, 9 kali 2 sama 1, 7 kali 0, sekian. Dia malfunction. Dia perlu di ini dulu. Apa namanya? Non zero scale in. Jadi di pangkat 0 ini 7. Ini 7 pangkat 0,5 berarti 1, karena 0, sekian. Lalu 3 sama dengan 3 ketika di run 3 hasilnya 3 x plus 6 karena sudah deklarasi di atasnya jadi 9 tambah 3. 9 tambah 3 jadi sama dengan 9. 5 kali 6 sama dengan 30, dikasih tanda titik berarti dia menggabungkan dari hasil sebelumnya jadi 40, seperti itu. Lalu di bawahnya mengatur basis bilangan BC. Nah di sini pun dengan menggunakan BC kita bisa mengatur basis bilangan ya. Basis bilangannya jadi kan ada 8, saya lupa 8, 10, 16. Oktal, saya lupa lagi. 8 titiknya. Jadi ada oktal, penta sama heksa ya. Nah, ketika dia dibasiskan 8, nah basis 8 jadi ketika 8 hasilnya adalah 10. Jadi 8 itu adalah bentuk basis dari bilangan 8. Jadi 8 itu maksudnya 10 adalah bentuk bilangan dari basis 8. Nah, 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, 14 itu bilangan basis 8-nya adalah 16. Seperti itu. Lalu selanjutnya nah ini juga pakai IBASIS 10. Sama IBC 8, 10 di 8, 27, 23 ya. Di atas. Lalu ekspansi aritmatikanya dapat digunakan operatornya dengan ekspresinya dengan kurung apa namanya kurung seperti ini dan eksponensial. Kurung eksponensial. Seperti contoh di sini, A ditambah B, maka C sama dengan A tambah B. Sama dengan 6. Ini juga sama. Jadi dia di sini ada bisa dipisah ataupun enggak, dia tetap bisa kebaca, tetap 6. Lalu yang eksponensialnya, di sini A-nya 7, B-nya 3. Nah, eksponensial si A-nya adalah 7, ini pangkat 3, jadi adalah di pangkat 3, 343. Kasih spasi ataupun enggak, tetap bisa kebaca. Nah, aritmatikanya juga sama, ini 9. B-nya sama dengan 9, A-nya adalah B plus 7, maka hasilnya 16. Lalu si C-nya adalah A plus 3 dikurangin 3, maka C-nya hasilnya adalah 22, dan A kali B min C adalah 122. Ya, ini juga sama.
Iya, perlu kalian kasih tambah kurang-kurang untuk prioritas ya. 9 tambah 2 kali 4, 44. Lalu 3 kali 4 kali 3 adalah, saya kurang spasi ini. Evo, 3 kali 4, 15. 3 kali 2 bagi 0, nggak ada, error. Karena dibagi dulu. Mungkin kalau dikali, ini kali. Sama juga sih, karena ada error juga ya. Nah, ini adalah selanjutnya adalah masukkan nilai. Nah, ini interaktif bus-nya. Jadi masukkan nilai pertama, kedua ini masukkan totalnya berapa, maka hasilnya adalah seperti ini. 2 2 4 4 ya. Ini saya ingin itu yang berarti yang aritmatika. Bukan ini. Nah, kosong. Kosong satu. Aritmatika. Oke, salah ini. Kita coba. Oke. Info totalnya adalah Eko totalnya adalah S nilai 1 sama nilai 2. Eko total di sini. Lupa. Nah, ini EVO. Total EVO. Ini salah. Total. Baru di ini, yes. Kode CH mod ditambah eksekusi untuk aritmatika 01 SH dua dua. Nah, wah, ada yang salah tuh. Harusnya adalah 4 ya, sama-sama 4.
susah nggak perlu ini. Ketika itu di-read nilai total-total sebanyaknya adalah nilai 1 tambah nilai 2 FO totalnya adalah S total. Susah seperti ini sih. Yes, yes. 22. Nice. Saya nggak tahu ini salah gimana. Oke, okay, next-nya di bawah. Ah, di sini nah, biner, oktal dan heksa. Jadi, oke. Okay. Di sini menggunakan basis heksa yang ini, desimal ke heksa. Itu adalah heksa itu ada 16. Jadi kalau buat apa namanya? Mengoperasikan dengan mengubah angka bilangan bulat atau bilangan desimal sih, desimal ke heksa adalah dengan perintah echo tanda petik obase sama dengan 16 titik koma 10 dikasih bisi. Di sini adalah jenis basis bilangannya, kita pakai heksa 10 maka A, jika dia 9 maka 9, jika dia 11 maka B. Ini ke oktal dengan basis bilangan 10. desimal ke oktal, sorry. Desimal ke oktal ini ada 8 oktal. Jadi 8, 11, maka 13, 8, 10, ada 12. Nah, ini salah, ini bukan oktal, ini biner ya. Kalau bahasnya 2 sama 10, 10, 10. Di sini heksadesimal ke desimal. Heksadesimal adalah 16, desimal adalah A. Jadi heksadesimalnya adalah 16, maka kalau A adalah 10. Dari oktal ke desimal, nah ini 8, 12, maka 10 ya. Nah, dari biner ke desimal, binernya berapa? Oh, itu 2. Masuk ke kosong ya. Jadi 2, 10, 10, jadi 10. Floating point-nya, nah ini floating point. Jadi kalau untuk floating point berarti dengan echo skalanya berapa? Ini 0, sekian, 2. Berarti 15 bagi 3. Lalu di beta BC-nya ada sama dengan 5. Harusnya nggak perlu poin kosong, tapi karena ada skalanya dia ada tambahan 2. Nah, yang bawah adalah warna. Ini berapa formatnya, itu ada 0 dan normal text, 1 udah bold, 4 dan underline, dan foreground color-nya lu mulai 30 sampai 37, kalau background-nya 40 sampai 47. Nah, ini yang tadi ya, matematika. Nano aritmatika. Aritmatika.sa. Nah, ini. Jadi dia diketahui adalah A sama dengan 6, B sama dengan 2, C sama dengan 5, D sama dengan 1, E sama dengan 3. Maka gunakan LED. Di jumlah dikurang dikali dibagi menurut pangkat hasilnya. Hasilnya adalah exit, berarti aritmatika.sa. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ditambah, dikurangin, ini dikali, ini dibagi, ini modul, ini pangkatnya. Selesai? Sampai sini mau ditanya? Ini Pak mau nanya, tadi kan ada obase sama yang dibawahnya ibase, itu bedanya apa ya Pak? Ibase sama obase tuh. Obase dan ibase. Nah ya. Ini kan yang obase, terus dibawahnya ada ibase tuh Pak, yang tadi dibilangan apa ya? Beda perintah doang sih sebenarnya sih. Oh. Jadi apa sih namanya? Apa ya, dia kan ada perintah BC-nya, ada enggaknya gitu. Jadi ketika pakai BC, sebenarnya ada obase bilangan, obase sama dengan bilangan si basisnya. Obase. Nah, di base di sini adalah, ya,
sintak atau matur basis bilangan. Nah, ini untuk matur basis bilangannya sama sih, sama-sama fungsi gitu aja. Cuma bedanya apa namanya? Dia lebih, kalau ibasa ini buat tanda saya ada. Bahasa 16, bahasa 16, eksagos 5. Nanti saya coba cari dulu deh. Kalau yang saya pahami sebelumnya sih, untuk yang apa namanya, obasa dan ibasa sebenarnya sama ininya. Secara perintahnya sama-sama untuk mengubah bilangan, basis bilangan dia mau jadi heksa atau oktal, itu aja sih. Nanti coba saya cari dulu ininya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Tadi Gesta ya? Iya, Pak. Oke. Nah, summary dari sini sebenarnya lebih ke apa sih, aritmatika. Operator aritmatika menggunakan apa namanya, basel. Buat plus minus selalu ada ekspresinya, eksponensialnya, itu aja sih. Ada lagi mau ditanya di sini? Ada nilainya belum keluar? Bisa info ke saya? Di mana, Pak? Untuk ceknya, Pak? Di e-learning saya bisa masuk. Kalian bisa lihat e-learning nggak? Di e-learning saya masukin nilai ini di masing-masing. Jadi kalian bisa cek masing-masing nilai UTS-nya berapa. Coba yang... Coba saya cek, Pak. Yang apa namanya, nggak ada nilainya. Soalnya ada beberapa, saya nggak tahu, kadang dia masuk, kadang nggak, cuman kok UTS-nya nggak ada gitu. Ada beberapa mahasiswa yang gitu. Dosen-dosen yang lain masukinnya ke situ nggak? Saya sih dari awal semester 1 selalu masukin ke situ, maksudnya supaya mudah sih. Terus nanti dikasih ke sana, ke bagian akademik. Masuk, Pak. Masuk ya. Yang nggak ada nilainya bisa kabel. Lah mana, Pak? Kenapa? Yang di profil itu loh, Pak. Nanti ada kayak masuk di pengaturan gitu. Nah, itu yang grades.
Ini coba saya stop dulu, coba saya buka. learning.idps.ac.id. Ada yang mulai udah jalan bikin buku? Mumpung masih awal-awal. Luar biasa. Wah, merdeka ini. Ya, apa-apa. Boleh, boleh. Oke, sampai sini mau ditanya. Mau tanya yang lain, beda materi, beda itu juga boleh. Pak, maaf mau tanya, Pak. Apakah nanti kita ke depannya, jadi maksudnya kita nanti di UAS-nya untuk prakteknya ada atau tidak ya, Pak? Atau mungkin hanya ujian gitu, Pak? Biasanya sih kalau praktek sih nggak ada sih standar kayak kita kemarin aja gitu. Cuman yang dimasukkan kan gitu aja sama kayak sebelumnya. Apa namanya? Kalau kayak tadi kan kayak kita ada materi sel kan. Kali ini saya minta beberapa soal yang mirip kayak materi yang pernah saya kasih. Itu aja sih sebenarnya. Kemarin kan bedanya kayak di saya komen tuh yang UTS kan ada yang buat bikin apa namanya bikin file terus move terus copy gitu kan terus dimasukin ininya apa namanya permissionnya lalu ada juga yang apa namanya command line untuk yang sqlite kayak gitu aja sih termasuk kayaknya kayak apa namanya yang cell ini. Materi ini ya saya akan masukkan juga gitu seperti itu ya maksudnya untuk UTS-nya ya modelnya ya sama seperti kayak yang saya kasih ya, paling nanti dibuat ininya dibuat apa namanya dibuat misalkan saya minta ini tolong diketahui variabel a b c nah paling dibuat nanti a ditambah b ditambah c pasti itu dalam bentuk basel seperti itu sih seperti kayak di tadi itu. Di apa namanya di PDF-nya seperti itu nanti kalau udah ini udah itu aja paling saya minta itu aja jadi kalau tanya
ujian prakteknya gimana, ya gabung sama materinya gitu dalam bentuk UTS-nya seperti itu. Jadi tetap prakteknya ada ya Pak ya? Mm-hmm. Betul. Paling saya praktek antara satu atau dua sih biasanya. Maksudnya kalau untuk praktek nanti bisa siapkan apa persiapan linuxnya yang di dual boot langsung gitu Pak, karena saat ini kan saya masih yeah. via apa itu namanya virtual box tuh Pak kan virtual box terus berat. Nanti kalau agak susah Pak. Betul betul iya wajar. Jadi nanti nggak apa-apa, tinggal ya itu aja di dual boot aja runningnya, kamu di mana di Linuxnya, nanti kerjaan di situ sih. Sama yang seperti sebelumnya. Sama satu lagi, iya kalau kalian namanya, saya ini kan kemarin kan minta kalian untuk ini ya, untuk apa namanya, buatlah satu folder dengan nama kalian. Ya, bu kalau ngelihat itu kan folder okelah komennya sama, tapi kalau misalnya nama teman kalian kan itu ketahuan ininya gitu. Ya digantilah namanya, masa namanya teman kalian. Ya tipus mungkin tingkat kreativitas inovasinya turun sedikit Pak. Jadi seperti itu apa namanya, lain kali diganti ininya, diganti namanya lah. Kan komennya sama isinya. Mas tinggal gantiin nama aja. Ini ya, apa namanya, lupa. Ya. Saya juga ngasih soal kan nggak, maksudnya waktunya nggak cepat gitu ya. Ya ada yang, apa namanya, SQL, ada yang itu. Malahan tuh dia minta namanya jurusan yang kalian, ini jurusannya agak beda-beda, namanya beda. Wah. Cuman itu aja sih. Oke, ada lagi yang lain? Belum, Pak, sementara. Mungkin info cuaca di situ, Pak. Cuaca di sini alhamdulillah hujan, tapi lagi panas badannya di tempat saya itu lagi panasnya itu di siangnya sih, tapi pagi kadang agak redup. Siangnya itu panas banget, nanti mulai sore itu mulai gerimis hujan gitu sih. Di siangnya panas banget kayak gitu jadi agak-agak enggak tentu. Kemarin sempat hujan seminggu lagi panasnya, wih benar-benar panas. Di situ hujan lagi seminggu lagi, ya hujan kayak gitu mendung rintik-rintik seperti itu. Sama kayak tempat lain juga. Kamu juga sama aja. Ininya apa namanya? Cuacanya apa hujan mulu? Sama Pak. Pagi. Kalau udah menjelang sore jam pulang kantor gitu Pak, ya di jalan hujan sampai rumah kerja. Basah. Benar-benar. Kalau di sini sih hujannya ya kadang lagi ini, kadang lagi siangnya terus ini apa namanya, jarang sih saya jarang hujan sebenarnya kalau di jalan. Kebetulan hujannya pas lagi di dalam apa namanya, di dalam ruangan. Oh, terus pulang udah tinggal sisa-sisanya aja. Itu sih. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada lagi yang mau ditanya, saya akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. UTS ada yang dapat 75 enggak? Gimana, Mbak? UTS ada yang dapat 75 enggak? Sama-sama 5 sih, Mbak. Ya, Mas Fajar 85 ya? Lah,
sedikit, beda sedikit. Bedanya di mana emang? Itu loh di akar. Kan ada profilnya itu kan. Nah, itu langsung diklik yang anak panah yang di pengaturan itu. Oh, itu. Mbak, dapat 75. Kalau lihat aja. Itu kan ada. Itu ada. Udah muncul lah. Udah, bagian komennya itu. Emang kelihatan semua apa punya teman-teman gitu? Iya kan? Enggak tahu. Nah, kok Mbak Gista tahu dari mana tadi? Ah, nebak. Katanya sama-sama belakangnya 5. Ayo, kirain habis main di Batam lama terus bisa jadi dukun. Nurul kayak bisa lihat deh Nurul. Itu orang dalam, Mbak. Waduh, waduh. Kalau itu ya. Tumben Mbak Gista udah balik. Gista udah balik kemana? Enggak, biasanya masih kerja atau lagi di rumah sakit gitu. Atau masih di rumah sakit? Enggak, kalau rumah sakit jadwalnya Selasa, Kamis, sama Sabtu. Mbak, rumah sakit itu udah ada boleh dijenguk gitu atau harus satu orang aja? Enggak, jadi harus satu orang. Jadi dari pagi sampai selesai cuci darah. Cuci darah tuh selesai jam 5. Nah, itu kan Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ke Alam Sutra itu kan sejam. Jadi nyampe di rumah tuh maghrib. Itu kalau cuci darah itu ya nungguin di sampingnya gitu atau nunggu di luar? Enggak, ada ruangan khusus untuk nunggunya. Tapi nanti bisa lihat kalau, gitu? Iya, bisa. Jadi tuh satu ruangan untuk cuci darah tuh ramean gitu. Ada anak kecil, orang tua, kakek-kakek semuanya. Jadi random. Satu? Jadi satu. Itu satu mesin buat orang banyak itu atau? Enggak gitu, enggak gitu konsepnya. Enggak gitu, jadi satu mesin tuh satu orang. Itu loh. Sopo jari darahnya dicuci bareng-bareng gitu. Enggak dong. Masuk itu, masuk. Ya cuci darah siapa Mbak Gista, maaf. Pamannya Gista. Oh. Itu kalau cuci darah itu darahnya dimasukin yang baru lagi atau cuma difilter lagi? Enggak, cuma iya cuman jadi darahnya diambil terus nanti kan kayak ada aliran gitu tuh. Nanti dia bakalan nyedot gitu. Gak tahu deh pokoknya gitu. Gak mau lihat darah soalnya takut. Soalnya darah tuh muter-muter gitu soalnya nantinya. Udah, Mbak. Aku gak bisa bayangin. Aku mah gelin. Iya, ya udah. Duh. Yo, delok timnas. Tugas piye gitu, tugas. Tidur aku seharian. Tugas piye, cok? Jarkom lho. Soal untuk kerjain. Uang jaringan Raisa. Memalukan. Cok, gelek-gelek badut. Ngono kok kerja nang jaringan, Pak? Pabrik lho. Piye? Bro. Bobrok terancuk, wah dia. Database ya, aku paham. Yang Pak Tunas saja aku nggak tahu, nggak paham. Itu Ben ini Pak Soleh kemana ini kok masih record? Lagi di jalan biasanya, jalan balik. Biasanya tapi. Pak Soleh. Gimana dulu kemarin muncak atau nge-camping aja dulu? Camping doang. Gimana? Di Bogor Gayatri. Itu di pegunungan atau gimana? Kaki gunung sih masuk, masih masuk. Bukit-bukit kaki gunung. Itu tempat hutan gitu atau emang di situ tempat camping aja gitu? Apa ya mas, emang tempat camping sih, cuman di kawasan kebun teh. Berapa nih mas di situ? Per orang 20 apa 25? 20. Udah anu include sama tendanya? Enggak, beda sewa. Tapi kita tenda bawa sendiri sih. Tendanya bawa sendiri gitu? Tapi sendiri kan juga nyewa sendiri atau ada? Enggak, minjem teman. Itu
25 itu udah satu hari satu malam atau gimana? Bebas, kayaknya bebas. Bebas ya, mau dua hari juga sih itu kalau mau, kalau nggak ada kerjaan kan seminggu ya. Gila. Enak tuh, kemarin ada temen cewekmu juga tuh kan. Sama anak reguler itu. Gila cowok. Ntar kalau ada duit mau rencana mau muncak sih. Kemana? Gunung Gede, insyaallah. Mbok Merapi lo, Pos Semeru. Matamu. Sing cetol. Ya tapi sama Rifki diajakin tuh. Rifki diajakin tuh. Enggak cuma nyuruh doang lah, disuruh ikut lah. Aku maste puncake beda e. Apa gunung kembar loh? Wae rame kembar. Tolongi Pak ya Allah. Bicar siap ya komen ring saya meletri ya lah ya duluan yuk anondi urulah sesuk kerja Allah lanang. Jamang sapa? Gue ora lanang ta? Ora, dan aku ki sunat masih ping telu, cuk. Iya. Apa nih enggak ada rencana liburan Tangerang apa? Tahun baru. Ya, dapat cuti. Ya, ya. Emang review udah dapat cuti. Januari, cuk. Akhir tahun rapraya, wah, gatel. Sama ya katanya kan dulu di kantor kan libur Natal hari raya itu yang Idul Fitri itu kan nggak ada libur katanya dipindah di akhir tahun kan akhir tahun nggak boleh sama pemerintah di libur ya rapung totoai ben aku ya iyo parah ben aku icasa kan pri tahun baru tok wi. Lah sing caca iki sing teknis biasa lapangan wis do oleh. Lah aku cek mlebu Januari mintur cuk insyaallah ngendeni sik buminan lho. Tapi lek setan. Lembur, Pak. Ngeyo. Lah ayo kan lembur koyo ngono biasanya hitungane beda. Nek iki mungkin-mungkin to, Pak. Oke, nek iki perlu dolan lho. Ya kowe bilang duit apa boleh dolan? Mori. Sulit itu pilihan sulit jar. Tetap mantap. Wih yo masuk. Masuk lah Pak. Ice pernah. Internasional pedon kok kowe komplain nang sapa? Lho aku yang ngurus jaringan kowe. Piye ik piye akhir tahun ake kapan ajar MOU-nan sing atasan kabeh ngendi harapan bisa ake guna aku lebih berantak sing korporat ya bos-bos sih sing ngurusi do iki lho ake sing perpanjangan MOU ning njaluk persyaratan nambah apa lah nambah iki lah ya soalnya kan disesuaikan anggaran tahun depan tau mungkin. Ono nek ben witok cek meso. Ono sing njaluk TV LED barang badut. Ngopo iki arep panjat pinang po? Iki lho Pengadilan Negeri Bantul. Kan go Zoom to saiki. Perlu TV LED terus nganu webcam, cocote njaluk MOU ro njaluk kuwi. Yo sing kaya tera. Heeh. Cok ngono. Sakne ling koyo marketinge. Seperti itu kan harusnya apa harusnya kan jadi yang pengajuan kan itu masuk anggarannya di mereka. Cuman ya nek arep dilanjutke nambah iki ya mesti lanjut rasa pikir neko-neko ngene iki kan marketingnya wis iso menopo-nopo. Lumayan. Jadi ini nanti untungnya fee-nya besar sih. Up to 20.
juta. Untungnya apa? Terus apa? Kuwi pokoke income per bulan kok kuwi 20 up. Ngono to, pembayarane. Heeh. MOU sekitar 1 juta per tahun. Ya entah bisnisnya gimana sing ngrebuk marketing kan enggak tahu kan. Tahu gitu. Diomongke budget sih masuk kok toko-toko wis pisan tok iki. Tapi ya milik cuk. Suwe-suwe iki iso ngunungi teknisi-teknisi ISP iki. Dadi ngene. Sing kok ono TV rusak ya sik ngurus teknisi. Lah ini dalane rapid, Pak. TV-nya kemarin ya buat di rapid. Mutare ya ora ngerti. Untung bapakmu ngerti kan. Iso ke sampingan. Ini dinota. Yo tenang, rembes tuh. Gue kok TE moro kayak. Mas ini asal saya rusak kemarin yang bawa TE. Lepas cak sekoyo gak di aji nih teknisi teknikal support itu gak aji ya kira aku bikin sepuluh pabrik ada ini ayo orang bilang ini kayak lembur ecer Boyolali ini kayak Bali apa ya? Kok saya nang Boyolali? Bali orang dino kepungkur ini kayak lembur ini lembur mikir urip wah angel ora iso dibahas nek kowe jar lakoni. Kira ki gak mampu. Mampu. Santai lu Abdul los. Terus dino turu ngepluk. Ya Abdul, turu sukses. Abdul gak mikir kerjaan anjir. Ya yo. Gak gitu, Cak. Kenapa kan Dirman belum kerja apa lagi ngelamar-ngelamar? Belum. Belum nyari sama sekali. Udah nyari udah. Aku udah bulan kemarin udah 3 kali ngelamar belum panggil. Di mana tuh? Di ini apa namanya? Apa sih kalau paket-paket gitu? Logistik. Oh, logistik domestik gitu ya? Iya. Cuman aku nih pakai teman kan. Aku udah di sana. Nah, kurang dalam. Enggak, sialan tuh anak. Jadi dia malah masukin ceweknya duluan. Bagat. Lu ngeliat story-nya. Lah, kok ceweknya masuk anjing? Guanya udah 2 kali ngirim ke situ dicuekin. Ah, kampret. Tapi kalau di tempatmu gitu kalau bab lamaran gitu banyak atau maksudnya pasti ada uangnya no. Nyetok gitu maksudnya. Enggak, maksudnya kesempatan lowongannya itu banyak atau sedikit?